Selamat sore. Ya, pembukaan yang ya kayak enak. Jalan langsung aja ya. Lagi di peta apa rel jalur Swabang Gubeng JPL 8. Oh ya, di sini tuh untuk ada kayak apa wesel ya, atau relnya itu pindah switch over untuk rel. Biasanya lokomotif yang langsiran lokomotif itu di sini ya, berhentinya di sana atau enggak di sini. Dan biasanya itu untuk lokomotif-lokomotif yang sering sekali pindah, biasanya kan dari stasiun barusan datang ke Gubeng pindah lokomotif. Nah, itu ada apa ya, logawa, terus Wijaya Kusuma, Ranggajati, Sri Tanjung. Soalnya lanjut sekarang, kalau dulu masih lokomotifnya, sekarang kan nggak boleh LH, USH. Ada kiriman lokomotif dari apa Surabaya Kota atau Sidotopo, dari sana nanti menuju ke sini, nanti balik lagi ke sana. Iya. Wow, ada yang mau lewat. Ada yang mau melintasi. Sepertinya ini langsiran, langsiran lokomotifnya. Jam segini nih apa lagi sepertinya cuk ali cuk lokomotifnya iku ya apa anjir aku lali yon Ranggajati langsir ke sini, soalnya waktunya puter balik. Ya, kita lihat prosesnya aja dari sini aja nanti ya. Iya. Sorry ya kalau penjelasannya katrok. Ya, harap maklum masih pemula. Oke. Ini lokomotifnya Ranggajati kayaknya. Nanti ke sini ya, teman-teman. Berhenti di situ, nanti balik lagi. Ini Ranggajati yang dari Cirebon. Soalnya nanti berangkat lagi ke Jember ya, Ranggajati. Oh, pakai ya Allah, dipundi aji cek cek livery kemerdekaan sing iki cik. Ya Allah, seperti ini ya prosesnya ya, proses pindah lokomotif ke jalur. Enggak jadi dari Cirebon, kalau dari Cirebon itu, kalau dari Wonokromo itu ikut ke percabangan ke kanan, nanti berangkat kembali ke Jembernya ikut percabangan yang lurus atau ke kiri, belok ke kiri dikit kalau dari Wonokromo. Mungkin dipundi rek, karena tulisan dipundi di ya Allah 78. Nanti dipasangkan sama rangkaiannya Ranggajati di sana, teman-teman. Asik. Jadi seperti itulah penjelasan singkatnya. Ya, enggak usah panjang-panjang. Kalau di Kertosono juga ada yang sering kan di Surabaya Kota. Tapi kan belum pernah aku di Surabaya Kota. Kalau Surabaya Kota harus pagi baru dapat. Dan Surabaya Pasar Turi juga kayak jam-jam pagi, kalau jam sore kemalaman semua perjalanan. Woi. Komuter lain apa ini? Kok wis ganti? Iki Arjo, Arjo apa? Sindro. Ya memang ini masuk ganti Arjo nih. Teluk air.
Saya belum melintas itu stasiun Surabaya yang